Selamat pagi kawan Kicamania. Ketemu lagi dengan channel Toterel ya, yang sudah beberapa hari tidak pernah live karena burungnya pada habis. Alhamdulillah penjualan lewat Facebook juga ramai sekali ya. Ini barusan saya dapat burung kiriman, baru saja saya ambil ya. Ini yang dalamnya ekor hitam, saya juga belum lihat. Katanya budi jumbo, ekornya panjang, daun lebar gitu ya. Belum saya buka ini. Barusan. Itulah. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya burungnya dari mana ya. Beli ya. Itu burungnya rata-rata saya itu punya kawan di mana-mana. Jadi kalau ada burung istilahnya katanya bagus, itu saya beli, tinggal saya kasih upah pada teman-teman. Ini dia, sudah tak buka. Oh, lumayan juga. Jadi bodinya lumayan besar, terus ekornya juga lebar. Mungkin dia masih capek, tapi udah kelihatan reteknya kenceng. Kelihatannya ini packer, walaupun tidak seperti balak kemarin gacornya, masalahnya masih dari perjalanan ya. Lihat sekali. Retekannya kenceng, kakinya hitam, usia sekitar 1,5 tahun ya, jadi belum terlalu medang banget. Kepalanya cepat, hitam polos ini, benar-benar hitam polos. Kayak gini. Jadi teman-teman ada beberapa itu yang WhatsApp coba live streaming untuk melihat stoknya. Untuk stok hari ini baru dapat, masih dikondisikan. Katanya kemarin untuk videonya ini tebel banget, suaranya kenceng. Jadi ekornya ekor hitam polos ya, bodinya bodi jumbo. Kebetulan ini ada sangkar yang bagus, ini yang cocok. Sangkar apa ini? Orik Jaya. Ini masih lumayan, rencana saya taruh ke sini, cuman harus dibersihkan ya karena kotor itu. Lumayan ini. Terus stoknya ini ada ekor hitam juga, saya dapat dari temen ekor hitam juga ini. Jadi belum sempat ngerawat, cuma saya kerodong-kerodong taruh bawah tadi pagi karena sibuk sekali. Yang ini kata orang dulu orangnya belinya burdan, tapi menurut saya ini palangka ya, yang pernah saya video kemarin. Ini ekornya panjang tapi lancurnya copot, ini gacor sekali. Cuman ya gitu, kebanyakan burung jadi gitu deh, beratnya hilang. Yang ini trotolnya, trotol bodinya jumbo, jadi katurangganya lumayan banget, paruhnya tebel, keretekannya kenceng. Lihat mentalnya juga termasuk lumayan ya. Jadi kalau di sini terlalu banyak burung jadi kurang birahi. Terus itu trotolnya yang kakinya normal, tapi jarinya agak bengkok ya. Udah rajin, udah agak gacor ini. Yang ini burdan kemarin, saya bahas kemarin, jadi ini ada ringnya. Masih mabung. Terus ini ekor hitam, kepala putih, ekor hitam avatar atau ekor hitam haji. Sudah laku, tinggal kirim. Yang atasnya ekor putih, kepala putih itu. Tidak kelihatan. Itu tinggal kirim, jadi hari ini kirim. Itu juga ekor hitam, kepala putih, betina ya. Ekornya lumayan banget, bodinya jumbo. Ada dua, hari ini kirim 4 ekor. Yang satu gacoran di belakang, tinggal kirim juga. Yang sebelahnya itu nias yang mau mabung ya, juga nias. Terus di dalam ini ekor dua-dua dulu ya, ekor dua-dua lebih. Saya taruh di dalam, kenapa? Karena ini ekornya panjang, kalau saya taruh di luar karena mudah hutan udah jinak sih, tapi cuman semi. Kalau saya taruh di luar takutnya nanti ekornya rusak, padahal sudah transfer, tidak diambil-ambil. Mas Haji, mantap bos, terima kasih. Berapa harganya ekor hitam polos? Itu pas, baru dapat saya ekor hitamnya, bodinya jumbo, dan jumbo sekali itu, beneran jumbo. Udah jarang kayak gitu, yang ekor hitam polos, bodi jumbo, daunnya lebar.
sudah ngeplay ngeplay. Jadi stoknya memang habis ya, cuma ini aja. Alhamdulillah udah laku, ini tinggal kirim-kirim beberapa ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang sudah mengikuti dan melihat live ini. Salam Kicau Mania. Kompak selalu ya. Oke, terima kasih. Masih agak stres dia. Jadi burung ini benar-benar kurang tajam banget ya. Itu bisa kita lihat untuk apanya, kotorannya. Mungkin ada 2 minggu ini tidak dibersihkan sangkarnya. Benar, Kak? Woi, ada lagi nih, kebetulan temen bawa burung. Ring. Kesel mungkin. Anu, urung kondisi deh, harus sulam gini loh. Ini ya, kepalanya ada putihnya sedikit, uban itu ya, bukan blorok menurut saya. Kalau blorok biasanya banyak, ini uban satu ini. Ya gini ya, karena burungnya yang didatangin tidak ada, bosnya masih sibuk keluar kota, cukup beli di kanan kiri depan belakang ya. Untung sedikit ya dilempar gitu. Ini pernah digantang? Pernah ya? Pernah, Mas. Oh iya, ini katanya pernah untuk gantangan ini tancep anteng katanya, cuman anu ya apa bulunya kusam, ini mau sulam. Jadi waktunya kalau kayak gini ini diambrulkan sekalian di masteri. Iya, ekornya mungkret. Oke, gitu dulu, terima kasih. Anu urung kondisi mari arek mampung. Pak Ronaldo, ini pun cepat-cepat.